Oh iya, Natalan pada kemana? Natal? Oh iya ya, gue sih kayaknya mau ke Paris. Ke Paris? Iya dong, ke Paris. Lu kode ke Paris. Christmas dinner lah, tuker-tuker kado. Boleh tuh tuker-tuker kado. Iya, Natalan tuker-tuker kado. Iya, gimana? Oh, itu seru-seru. Ya, sorry guys, gue udah ada janji sama Mas Aji. Gimana dong? Ya, Mas Aji. Mas Bayu Aji. Iya, kalau kemana, Sam? Kenapa? Natalan kemana? Oh, belum tahu. Jadi kan kita tahu kan dulu. Jadilah. Fe Indo deh. Kakak nggak dapet tiket, and I have lot of work to do. Karena rencananya tahun ini kita mau ke makamnya mau papa. Next Christmas ya Sam, I promise I'll be home. Udah deh. Hello Mad Listeners, masih balik lagi bareng gue Tasya di Ngabur Bareng Mad FM Special Liburan. Nah, kalau gue lagi lembur siaran kayak gini, gue itu jadi tahu kalau for some of us Natal bisa jadi boring dan sedih banget karena emang kita nggak bisa ngerayain liburan akhir tahun bareng orang terdekat kita. But you know what? Natal itu nggak sekedar hype atau selebrasi aja nih, Mad Listeners. Ngasih kado boleh sih, tapi untuk apa kalau perhatian sama keluarga dan teman-teman cuma setahun sekali? Take care of those around you while you still can. Buat yang jauh dari keluarga malam ini, jangan khawatir. I have a song for you. Jangan lupa juga ucapin selamat Natal ke mereka. This is Merry Christmas, darling, for you. Enjoy. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. Guys, sorry nih. Gue tahu kalian malam ini udah plan buat malam Natal, tapi kita ada kerjaan yang bisa kita kelarin hari ini. Oke, thank you guys. Semangat ya. Gimana nih? Gimana kalau dong acara gue? Gue aja yang kerjain, kalian pulang aja. Serius lu? Serius loh. Thank you ya. Gak apa-apa kok. Merry Christmas, Pak. Merry Christmas. Selamat hari Natal. Merry Christmas. Nice. Cheers.